Seorang lelaki berusia 40-an ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes tembak mati seorang pemandu lori di Bandar Putra Kulai Jaya awal pagi semalam. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata siasatan merangkumi segenap aspek sedang dijalankan. Mereka yang terbabit juga sudah dikenal pasti dan diburu. Mangsa telah ditembak di hadapan rumahnya oleh suspek yang menaiki motosikal kira-kira jam 3 pagi semalam.